Salam jumpa Kanopal semuanya ya. Terima kasih sudah mampir ke channel kami ya. Pada kesempatan kali ini saya berada di Taman Sakral ya, Sakura di Gunung Lawu. Ini ya dipersembahkan oleh Toyota Indonesia mulai Januari 2018 ya. Pada kesempatan kali ini pada hari Sabtu ya, April minggu kedua ya, tahun 2021 ya. Hari ini kita akan melihat lebih dekat ya. Seperti apakah penampakan atau melihat langsung bagaimana pohon sakura itu, biar lebih menambah wawasan aja buat kita. Dan ini mohon maaf, ini agak berkabut sampai kamera saya agak sedikit ngebur. Ini coba saya lap dulu ya. Ya sudah lumayan cerah ya. Seperti ini ya. Kita akan masuk, ini sudah masuk ya kita. Bagi kawan-kawan yang berada di Cemoro Sewu ya, silahkan mampir aja ya, parkirannya cukup luas dan enak sekali ya buat nyantai sama keluarga. Tapi ini sepi sekali pengunjung ya, bahkan tiket masuknya tadi nggak ada penunggunya, jadi kita tinggal masuk aja. Nah di sini ya, inilah penampilan pohon sakura ya yang ditanam di Gunung Lawu. Ini asli ya, sakura Jepang ya. Jadi bukan sakura-sakura yang ada di Indonesia pada aslinya, tapi dari betul-betul di kirim dari Jepang untuk ditanam di Gunung Lawu ya. Ini. Kemudian inilah bunganya ya, yang sudah ada bunganya ya, ini di yang ditanam di negeri kita, tepatnya di Pulau Jawa, Gunung Lawu ya. Ini. Ada bunga sakura. Ya. Ini. Kemudian kita lihat dari kultur bawahnya ya, dari mulai dari batang bawah aja lah. Seperti ini kita cek. Kita lihat dari bagian bawah batang seperti ini. Batangnya cukup kokoh ya. Kemudian kulturnya kasar sekali ya kulitnya seperti ini. Bahkan menyerupai kulit dari pohon petai mungkin. Nah ini kasar sekali ini. Kemudian dari daun seperti ini ya daunnya. Seperti daun, kalau daun jambu kurang lentur ya, tapi pucuknya lancip ya. Atau mungkin seperti buah ceres atau talok lah kita nyebutnya. Bermirip cuma enggak berbulu, cukup halus. Ini batangnya. Kemudian perantingannya cukup padat. Ini juga bagus sekali nih ya, apabila kawan-kawan untuk dibonsai. Jadi bonsai. Cabangnya cukup banyak sekali. Entah ini apakah tumbuh subur atau tidak, saya kurang tahu ya. Karena yang berada di sini semuanya seperti ini, tapi kelihatannya ini subur kalau menurut saya ya. Cuma entah kapan bunganya itu betul-betul mekar semuanya. Saya sudah ke sini berkali-kali, cuman belum pernah menjumpai mekar sampai menyeluruh ya. Jadi ini sampai atas sana adalah pohon sakura ya, yang dipersembahkan oleh berbagai macam ini. Banyak sekali ya. Ini ditulisi seperti ini. Demikianlah ya, sedikit ulasan tentang pohon sakura yang ada di Gunung Lawu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi.